Pelan-pelan ya. Pelan-pelan nih. Ini dari bawah ke atas. Dari bawah ke atas. Dari bawah ke atas. Pelan-pelan main. Main, 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 main. Pelan-pelan. Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going again, I've been going in, I'm fed up with so many things. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my Cuncup Agental Vlog. Selamat sore semuanya, apa kabar kalian? Baik mesin ke gua, mau menuju ke Banjarsari kawannya. Jadi cuaca di sore ini benar-benar mendung banget ini. Barusan juga udah gerimis-gerimis gitu ya kawan ya. Mudah-mudahan gak sempat hujan gitu ya. Semoga sampai Banjarsari gak turun hujan lagi men. Dan sekarang tuh tepatnya jam 5 sore ya. Udah mendung banget ini, jalanan gelap. Gelap, 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 gelap ya. Oke, jadi gua tepatnya mau ke Banjarsari, tepatnya ke Sindanghayu, tapi ini gua akan menggunakan via Lakbok ya, Langsari Lakbok men. Lakbok Purwodadi ya, Purwodadi. Oke, jadi gua agak sendirian di belakang bareng pacar gua men ya. Bareng pacar gua di belakang. Jadi gua saat ini enggak pakai dua cam ya. Wih, kalau di sini deres ya. Jalanan basah, basah kuyup men. Tapi gue sempat barusan itu ya chat teman gitu yang ada di Langensari, katanya nggak hujan. Dan kakak juga orang tua lagi di Banjarsari, katanya nggak hujan. Tapi kalau di daerah kota Banjar ya, tepatnya ke Banjar Kota tuh ke arah barat yang tadi kalau lurus itu udah becek-becek men jalanannya kawan ya. Oke, jadi cukup rawan juga kalau jalanan basah kawan ya. Dikarenakan apa? Dikarenakan licin men. Oke. Jadi bisa dibilang ini adalah vlog menuju ke Sindanghayu, tepatnya Banjarsari. Jadi gue akan menggunakan via Lakbok ya, Lakbok, Lakbok, Langsari Lakbok. Oke, jadi gue dulu kan sekarang kan akhir tahun ya, biasanya akhir tahun itu kan pada libur ya kawan ya. Oke, pada libur gue itu waktu dulu kecil suka main di Sindanghayu, tepatnya Banjarsari kawan ya. Kalau sekarang udah besar gitu. Kalau gue asli sih orang Banjar gitu ya, orang Banjar. Tapi bokap itu jodohnya itu orang Banjarsari men, gitu ya. Jadi suka silaturahmi juga gitu ke Banjarsari gitu men, ke kampung atau rumah mamah gitu ya, yang ada di Banjarsari tepatnya. Ini udah ngeclak joy, 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 udah ngeclak joy. Oh, please baby, jangan dulu hujan. Perjalanan gua masih jauh ya. Ini baru 3%. Oke, lurus men. Mudah-mudahan nggak turun hujan. Amin, amin, amin. Oke men, jadi gua mau coba untuk jalur kanan ya. Ini tepatnya gua mau jalan daerah Pasar Langkap. Pasar Langkap men ya. Oke. Biasanya kalau sore hari ya, hari Minggu tepatnya, kalau cuaca bagus, iya, biasanya banyak banget yang berkunjung, yang berbelanja, banyak banget kuliner, kuliner, kuliner. Oke, kita ambil kiri nih men. Oke, yo 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 yo, oh lengang juga ya, dikarenakan cuacanya mendung gitu. Biasanya kalau cuacanya bagus itu, wah rame banget pokoknya di sini. Padat numpuk, dikarenakan ya ini cukup gerimis juga gitu kan ya, cukup gerimis juga. Oke. Oke, dan gue ucapkan selamat sore untuk masyarakat Langkap Kota Banjar khususnya kawan ya, umumnya buat teman-teman semuanya yang lagi nonton video ini. Yo yo, wish 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 wish, bule oi. Ada bule ternyata, kelihatan gak sih barusan? Wes, ini ngebul, 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 ngebul. Ngebul di depan ada truk yang membawa itu ya, tanah gitu, men. Oke, kita masuk ke daerah pesawahan nih. Daerah-daerah ramai ya, daerah ramai di Langkap, tepatnya biasanya banyak yang nongkrong kalau hari Minggu ya.
Iya. Soalnya ini bagus banget nih. Kiri kanan itu pepohonan gitu ya. Jadi agak sedikit apa ya, semacam terowongan kayak gitu, men. Ya. Sekarang di sosial gitu ya. Di sosial pakai sosial. Yaitu sebelah kanan pakai sosial. Oke. Wih, udah mendung, men. Udah mendung, takut kehujanan gua. Aduh, keren ya. Keren ya, semacam lorong-lorong kayak gitu loh. Mantap. Oh, bising. Ini kalau di sebelah kanan sudah ada trotoar. Tapi kalau jalur kiri belum ada ya, kawan. Itu biasanya jalur sini biasanya untuk ngabuburit, weh, favorit untuk masyarakat Langkat dan Langensari ya. Oke. Selain spot center. Oh. Di step. Wih, ada ini nih. Membawa senjata. Laras panjang. Aduh, turun hujan. Oke, kita mampir dulu men, ini hujan gede. Oke, di sini aja deh. Kita numpang. Ini ada motor Vespa. Ini gak bakalan reda. Ih, kamu mau ngapain situ? Oh, mau pakai SS. Gua coba pegang. Gua masukin deh. Hah? Ini satunya lagi. Ya. Bisa enggak masukinnya? Kalau enggak bisa gua yang masukin. Kurang atas deh. Itu longgar banget sih, itu yang punya siapa sih? Hah? Punya siapa sih? Punya bapak. Oh, pantesan. Enggak, itu beneran punya bokap. Ya. Itu warnanya bener-bener cucok, ungu. Motifnya. Ini gerimis ya. Hayu. Ayo. Gua pakai sepatu nih. Ini bakalan ide. Oh iya. Cuma ada satu ya kreseknya ya. Ada satu kreseknya. Biasanya kalau ada dua mana diginiin. Ini berhubung ada satu, men. Gak apa-apa lah. Gua pakai dulu ya, kawan ya. Gua pakai dulu. Oke. Biar enggak apa ini teh? Biar enggak basah gitu ya. Tapi kalau basah-basahan enak loh. Enak kalau basah itu. Nah, kamu belum pernah ya? Sama. Gua juga belum pernah. Itu bajunya. Oke, coba. Coba pakai bajunya pakai. Itu pakai itu ya, sleting ya. Coba itu kepanjangan deh. Udah. Biar gak dingin itu tuh. Biar ketutup tangannya. Awas. Awas dulu, bentar. Yuk, terus masuk. Tuh, longgar banget ini mah. Udah gini gak apa-apa. Coba gua masukin deh ininya. Selerekin. Dari atas ke bawah atau dari Dari bawah ke atas. Gak dari atas ke bawah nih. Pelan-pelan ya. Pelan-pelan nih. Ini dari bawah ke atas. Dari bawah ke atas. Pelan-pelan min. Min. Pelan-pelan min. Berubah. Wih, beda setelan sekarang ya. Baju baru nih, cie-cie. Mau tahun baru, baju baru. Ayo ah. Bismillahirrahmanirrahim. Berangkat lagi, men. Yuk. Takut. Iya, kan enggak tahu ini, enggak tahu bakalan hujan gede.
Ya, menurut informasi kan, ya itu ya. Menurut informasi kan, daerah Langen sama Banjarsari nggak hujan. Ya, wah lampu merah yang, lampu merah tuh. Kehujanan nggak tuh? Oh, kita sampai sana gitu. Nah, ini dia perbatasan antara Kota Banjar dengan Ciamis, tepatnya Lakbuk ya kawan ya. Nah, ini nih tugunya men. Tugu ya, tugu perbatasan antara Ciamis dengan Lakbuk. Oke, yeah, kita meninggalkan Kota Banjar dan selamat datang untuk wilayah Lakbuk, Kabupaten Ciamis ya. Jawa Barat, Indonesia, oke. Oh. Ini jalannya jalurnya ini jalur cukup luas juga ya. Dan ini coran men. Ya, bukan aspal. Nah, tapi sebagian juga nih ada aspal juga men ya. Oke. Okay. Ya, apakah teman-teman semuanya ada orang sini men? Jadi intinya kita ini akan melewati jalur alternatif menuju ke Banjarsari Sindanghayu tepatnya. Kita bakalan melewati daerah apa ya, kelapa sawit, terus apa lagi ya, pasar apa, pokoknya banyak banget pasar di sini men gitu. Tapi untuk buka atau rame itu hari-hari tertentu gitu men ya, yeah. Terus Ciawitali ya, Ciawitali ya, bener. Oke men. Jadi ini adalah pasar apa? Yang ini daerah apa sih? Kelapa sawit bukan sih? Kamu tahu nggak ini daerah mana? Lakbuk. Iya bener banget Lakbuk. Ini tepatnya pasar apa sih ya? Pasar apa sih? Coba tengok kanan kiri. Siapa tahu ada itu loh. Ada apa namanya? Daerah namanya. Ini SD apa nih? Tuh baca tuh. Oh ya men, jadi gue sebentar lagi mau masuki daerah pasar Ciawitali ya, Ciawitali. Oke, ini sudah memasuki daerahnya sih. Untuk pasarnya di depan ya kawan ya. Biasanya kalau di daerah sini nih banyak banget itu loh yang berjualan menduan. Wih mantep, besar-besar gitu ya. Sagar dekie ta. Selain itu juga masih banyak lah ya makanan-makanan tradisional, kuliner gitu, kuliner. Oke, ini dia men. Oke, pasar Ciawitali, Ciawitali ya. Kita ambil lurus. Nah, tepatnya pasar daerah sini men, pasarnya itu ya kawan ya. Oke, aduh anjir. Ada wangi cican gitu ya. Bikin gua lapar. Oh iya, di sini nih. Berapa tahun ke belakang ya? Sekitar 20 tahun ke belakang masa lalu gua nih suka main di sini main ngabuburit di jembatan ianya. Apakah kebudayaan itu masih ada sekarang ya, suka nongkrong di jembatan ini nih yang barusan gua lewati gitu ya. Kalau dulu gua main di sana main ngabuburit gitu ya, ngurek. Nah, ngurek nyanyanya, ngurek belut men ya. Benar, iya. Ngurek belut ya ke sawah gitu ya. Kalau musim hujan, kehujanan di sawah itu tuh ular-ular gitu ya. Ular-ular itu pada keluaran. Ular yang hijau gitu ya, koneng gitu ya. Agak orange-orange gitu, men. Ya, yang berwarna-warni. Oke. Oh iya. Gua suka di sini nih kebablasan, men. Suka kebelablasan ya, dari arah sini atau dari arah sana. Nah dari searah sini nih. Nah, suka mablang lurus gitu ya, nggak kelihatan tuh pertigaan gitu. Bukan pertigaan sih, satu dua perempatan itu men gitu. Aduh, berapa kali gua mablang gitu ya, lurus gitu ya, nggak tahu jalan, lupa soalnya, nggak kelihatan soalnya itu persimpangan men. Oke. Di daerah sini ada SMP ya, kalau nggak salah SMP-nya, nggak tahu SMP apa namanya men. Tepatnya di depan ada pemakaman gitu ya. Oke. Oh. Ya, selamat sore untuk masyarakat Sindanghayu, Purwosari, kemudian
Banjarsari, Padaherang, Pangandaran, Cijulang, Kalipucang, Ciamis ya kawan ya. Salam kenal dari agent Toflo, Kota Banjar. Oke. Mungkin ada teman-teman semuanya orang sini ya, daerah wilayah Banjarsari gitu, yang kangen kampung halaman. Nah, ya suasananya seperti ini kawan ya, kalau sore hari ya. Oke. Ya, 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 ya. Oke, setelah lagi kita masuki daerah Sindanghayu nih. Sindanghayu. Sindanghayu. Ini mau azan maghrib sebentar lagi. Oke. Oh. Di sini nih, di perigan ini nih, depan ya, suka rawan kecelakaan gitu ya. Oke. Rawan banget daerah sini, men. Di antaranya tidak pada menggunakan helm gitu ya. Kemudian pada belok seenaknya ngambil jalur orang lain gitu kawan ya. Oke. Nah, ini tepatnya kalau lurus itu bisa ke daerah apa ya? Apa ya? Padomasan. Bisa tembus juga ke Padaherang ya. Ke mana lagi ya? Pokoknya lupa-lupa ingat gitu ya. Daerahnya tahu tapi daerah namanya nggak tahu bukannya, men. Oke, tapi untuk cuaca di daerah sini tepatnya di Sindanghayu Purwasari ya kawan ya, cerah cerah banget, cerah banget. Jadi sebentar lagi gua mau sampai. Jadi buat teman-teman semuanya, terima kasih sudah menemani perjalanan saya dari Banjar ke Banjarsari kawan ya. Terima kasih banget ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.